kali ini kita akan belanja menu-menu makanan Indonesia atau mungkin yang lebih mirip ke makanan-makanan Indonesia. Dan first stop kita akan ada di dekat area Gerabah 3. Ayo langsung ikutin aku. Ini dia sahabat Cabean Bukares. Kita udah sampai di tempat belanjanya. Kita lihat akan ada apa aja. Tofu pong. Nah, akhirnya nih udah kebeli untuk tahu pong dan tahu putihnya. Ini kita beli tahu pong dan ini tadi harganya di 12 lei. Kemudian ada lagi ini tahu putih. Seperti ini. Benar-benar mirip yang ada di Indonesia ya. Dan satu baloknya juga sama di 12 lei. Terhitung cenderung murah ya untuk taugenya juga ini sekitar 7 lei. Jadi tanpa khawatir mau makan masakan Indonesia, kamu juga bisa belanja di sini. Oke, sekarang kita sudah ada di next stop, yaitu di Vietnam Market. Di sini akan ada daun pisang, daun pandan, bahkan singkong, pisang, dan masih banyak lagi. Langsung kita cek aja. Cái bãi chủ để đối phó 100 lô đấy. Đó là thủy ngân, phô bì đá, ba sát một cái để đổ đi. Di sini bahkan ada lengkuas teman-teman, ada sereh, sama yang paling membahagiakan adalah ada cabai rawit. Susah banget untuk cari cabai yang pedes di sini. Nah, kamu bisa nemuin di Vietnam Market. Untuk buah di sini ada frozen durian, ada nangka, ada sukun kalau untuk suka cemilan sukun, dan juga ada ketela. Oh, ada satu lagi. Ini namanya potel. Kalau di Indonesia kayaknya potel ya, Pak. Nah, itu kalamari. Kalamari. Cumi. Oh iya, cumi. Jadi santai aja untuk teman-teman sahabat KBR Bukares yang ada di Bukares atau yang lagi mau ke Bukares, nggak usah khawatir akan kangen makan-makan Indonesia. Oke, sekarang kita sudah ada di store ketiga, yaitu di Oriental Market. Ini kita akan nemuin saus ABC, kemudian Kobe yang tepung serbaguna, dan masih banyak lagi. Langsung kita masuk. Thank you.
sekarang kita sudah ada di ASEAN Bukate dan ini adalah tempat harta karun tempe ya Pak ya. Cuma ada di sini ya. Cuma ada di sini. Mari kita borong tempenya teman-teman. Oh ya teman-teman, selain ada tempe, di sini juga ada cabai rawit yang pedes banget. Jadi kalau teman-teman mau cari cabai rawit yang pedes bisa beli di ASEAN Bukate karena cuma ada di sini juga untuk cabai rawit yang pedes banget. Selain itu yang kita semua suka, cari-cari orang Indonesia apa ya? Asli Indonesia. Asli. Ada rasa apa aja Pak? Ini ada mie goreng pedas. Ada soto, mungkin ya Pak kalau di Indonesia. Soto. Mie goreng biasa. Dan juga ada ayam. Ayam bawang kalau di Indonesia. Ayam bawang ini udang. Udang, rasa udang juga ada teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir. Mau makan makanan Indonesia, pergi ke ASEAN Bukate. Lagi yang lain yaitu bumbu instan bambu. Yeah. Ada apa aja Pak? Ayam goreng. Ayam goreng. Sama ini nih yang penting, nasi goreng pedas. Pedas lagi nih. Pedas. Mantap. Poinnya di pedas ya Pak ya. Karena susah menemukan makanan pedas di Bukares ini. Mantap ya. Ini. Surga, surga orang Indonesia. Enggak hanya itu loh, kalian bisa dapetin Indomie di toko lainnya seperti Kauflan, Mega Image, dan Shop & Go. Atau kalian bisa kunjungi website Bluephonic. Di sini kalian bisa dapetin berbagai macam produk Indonesia seperti teh, kopi, Indomie, dan juga berbagai macam bumbu masakan. Dicek yuk!